gini ya Dinda, apakah kasusnya pasti akan transparan? Saya pastikan itu akan transparan. Itu loh. Kalau memang nanti dengan rapat dan di dalam rapat dengan pendapat dengan DPR ada hal-hal yang harus tertutup, maka kami punya rapat yang sifatnya tertutup. Tetapi ini pasti kita clearin. Adinda, ini ada dua abdi negara. Yang namanya polisi itu anak negara. Dua anak negara bersengketa. Ada perbedaan tembak-menembak. Ini bagi kita, ini hati-hati bener nih. Kita, kalau Babang Pacul bisa emosi. Tetapi kalau orang pegang senjata emosi berbahaya. Ya toh, maka ada peraturan untuk pegang senjata itu seperti apa, kan gitu. Jadi apakah dijamin akan transparan? Kalau Komisi 3 menjamin, saya sebagai ketua komisi menjamin akan ada transparansi di sana. Ya, walau ada kejanggalan tentu, tentu ini ada kejanggalan. Saya sepakat dengan Dikau. Ya, tapi kejanggalan itu akan kita ubah untuk tidak jadi jaga. Apa yang jaga Pak Pacul? Gimana ada antar Polri tembak-menembak cerita itu udah janggalnya ampun-ampun. Kan gitu loh. Kalau kau sama aku berkelahi biasa itu tersinggung. Orang sipil, tapi kalau antar apa?